Besar sekali. Ikan patin Pangasius SP merupakan salah satu ikan asli perairan Indonesia yang telah berhasil didomestikasi. Hari ini kami akan memanen hasil budidaya ikan patin milik salah seorang rekan kerja yang berada di Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Manfaat ikan patin bagi kesehatan tubuh memang tidak perlu diragukan lagi. Patin baik dijadikan sebagai makanan sehari-hari. Ikan patin yang tergolong satu spesies dengan ikan lele ini memiliki nama ilmiah Pangasius SP dan memiliki beragam jenis. Berikut adalah beberapa manfaat ikan patin. Manfaat ikan patin bagi kesehatan tubuh yang pertama adalah dapat mencegah penyakit kardiovaskular. Hal ini berkaitan dengan kandungan lemak tak jenuh yang terdapat di dalam ikan patin. Kandungan lemak tak jenuh pada ikan patin mencapai 50% dari total keseluruhan nilai gizi yang terkandung di dalamnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7,43% kandungan ikan patin adalah asam oleat. Hal ini tentunya sangat baik untuk kalian yang mengalami berbagai masalah pada jantung dan penyakit-penyakit kardiovaskular lainnya. Kalau besar begini sudah berapa bulan, berapa tahun nih Bu sampai besar begini? Sebesar ini tadi? Sekitar 9 bulan begitu. 9 bulan ya? 9 bulan. Manfaat selanjutnya adalah dapat membantu menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Kandungan lemak tak jenuh dalam ikan patin dipercaya baik untuk menurunkan kolesterol jahat di dalam tubuh. Ikan patin merupakan jenis ikan yang rendah kolesterol. Dalam 100 gram ikan patin terdapat 21 sampai 30 gram kolesterol. Manfaat ikan patin bagi kesehatan tubuh selanjutnya adalah dapat digunakan sebagai makanan pencegah jantung koroner. Hal ini menjadi salah satu manfaat ikan patin bagi kesehatan yang sangat penting. Hal ini karena lemak tak jenuh tidak mengendap dan menghambat aliran darah di dalam pembuluh darah, sama seperti kolesterol dan penyakit kardiovaskular lainnya. Lemak tak jenuh yang terkandung di dalam ikan patin membuat tubuh terhindar dari penyakit jantung koroner.
bukan hanya untuk orang dewasa. Manfaat ikan patin bagi kesehatan ikan juga baik untuk bayi. Hal ini tentunya sangat bagus dikonsumsi oleh ibu hamil selama masa kehamilan. Ikan patin dapat bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan janin selama masa kandungan. Hal ini disebabkan oleh kandungan DHA dan EPA yang tinggi pada ikan patin. Asam lemak esensial ini dikenal dengan omega 3 yang sangat baik untuk kesehatan tubuh dan otak. Omega 3 dipercaya mendukung kecerdasan anak dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kadar DHA di dalam ikan patin mencapai 5,45%, sedangkan kadar EPA mencapai 0,78%. Dengan mengkonsumsi ikan patin pada masa kehamilan, hal ini dapat menjaga kesehatan janin selama di dalam kandungan, menjaga pertumbuhan janin agar tetap normal, dan menjaga janin agar tetap sehat. Lagi ngapain nih? Lagi kande, Pak. Ya, lagi kande. Kandungan fosfor dan kalsium yang cukup tinggi pada ikan patin akan membantu memenuhi kebutuhan fosfor dan kalsium tubuh sehari-hari. Manfaat ikan patin bagi kesehatan selanjutnya dipengaruhi oleh kandungan fosfor dan kalsium. Jika kalian mengkonsumsi ikan patin berikut dengan tulangnya, kalian akan mendapatkan kalsium dan fosfor yang baik untuk tulang. Apalagi kekurangan kalsium pada masa pertumbuhan bisa menghambat pertumbuhan tulang dan gigi. Kalsium dan fosfor dapat berguna untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi, memperkuat tulang dan gigi, hingga mencegah osteoporosis. Manfaat ikan patin yang terakhir yang kami sampaikan adalah membantu pembentukan otot. Kandungan protein yang tinggi pada daging ikan patin bisa membuatnya sangat efektif untuk menambah massa otot.